Yo guys, kembali lagi di channel Surprise. Di video ini gua bakalan ngebahas sesuatu yang menarik, yaitu gear ini ya. Nah, ini gear Lavalon Puppet ya, Puppet bro. Kita bakalan bahas ini, kita bakalan coba dari TA 11, 12, 13, 14, 15. Kira-kira worth it apa enggak ada yang tahu. Pokoknya kita coba aja. Oh ya, disclaimer dulu, untuk ability-nya nanti itu gua bakalan make di level 9 dan level 11 ya, soalnya belum bisa nyampe 12 karena keterbatasan sumber daya ya. Oke, nggak usah lama, langsung aja kita mulai dari TH11. Jadi untuk TH11 gue bakalan gunain pasukan ini ya, naga biru. Kemudian untuk ability-nya seperti ini, ratunya kayak gini, wardennya seperti ini. Oke, langsung aja kita bakalan cari di war ya. Ini sebenarnya udah rata semua sih warnya ya, gue nggak kebagian, jadi ya udahlah ya, kita bakalan ngambil contoh aja. Nah, ambil contoh, gue bakalan ngeratain base ini aja. Ini TH11 ya, bentuknya kayak gini. Kita bakal ratain ini menggunakan naga biru dan blizzard ya. Oke, langsung aja bro, kita tag. Cara menggunakan ability-nya ini ya kayak biasanya sih, lu menggunakan ability biasanya, cuman ini nanti bedanya ada ketambahan lava. Nah, ini nanti kita bakal lihat efektif atau enggak ya. Okay. Nah, pertama kita turunkan lava dulu guys, kemudian baby dragon, balon, kemudian zeppelin. Ya, ini kayak kalian bermain blizzard seperti biasanya ya. Tuh, standar banget, nggak ada yang spesial. Taruh sini, sing, nice. Kasih lagi, nah kayak gini ya. Jadi intinya untuk permainan blizzard ini sebisa mungkin dapetin bangunan penting kayaknya Inferno, Eagle udah hancur, kemudian TH, kalau bisa dapet CC-nya. Ini juga dapetin air defense. Udah dapet semua malahan bro. Oke, bagus. Ini tinggal taruh di sini aja. Nah, udah ya. Nah, gini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal taruh aja di sini golem esnya, kemudian ngumpul taruh hero raja sama hero ratunya ya. Hero ratunya sebenarnya gue bisa ability ya, biar kesana, tapi udahlah, biarin aja. Kita bakalan coba ability ini sebagus apa sih gitu kan ya. Gak tahu. Nah, kalau sudah ini, cara menggunakan naga biru itu kita kayak ini bro, taruh satu balon, taruh naganya sini juga untuk mendeteksi jebakan, kamu taruh lagi, kemudian kamu taruh bagian sini, ini golem esnya udah habis, kamu taruh di sini, taruh sini. Nah, ini sisain satu aja lah ya. Nah, jadi cara pakai naga biru itu ya gini bro, kalau mau lebih efektif tuh ya kayak gini, soalnya kita memanfaatkan ini ya, manfaatin rembesannya naga biru guys. Nah, seperti ini, taruh sini. Nah, ini nanti kalau misalnya si naga birunya udah nyampe bagian sini, ini kita ability aja nanti. Nah, bagian sini ya, gua bakal lanting. Oke, nah sudah di ability, ini kebal nih, dan otomatis dia bakal mengeluarkan Lavalon seperti ini, yang itu artinya dia bakalan menjadi tameng. Nah, jadi ya udah, cuman gitu doang sih, nggak ada yang spesial. Jadi kalau menurut gua sih, ini paling cocok dikombinasikan dengan pasukan udara tentunya ya. Okay. Yaudah sih, gitu doang, gak ada yang spesial kan, itu untuk di tonal 11 ya. Oke, kita lanjut di versi TH12. Nah, untuk di TH12 gua bakalan ngeratain base ini menggunakan pasukan Queen Chas balon super. Nah, di sini healernya ada dua, tenang aja, gua ngambilnya dari sini ya, dari ability-nya ratu. Emangnya nggak boros bang ya, selama bisa makainya oke aja sih. Kemudian di sini gua pakai recall, ini pakai balon ya, pokoknya spellnya kayak gini. Udah gua modifikasi sesuai dengan ininya ya, medannya. Ya, WB-nya kebanyakan apa enggak tahu, biarin. Nah, terus untuk ability-nya kayak gini ya. Nih, level 11. Kita bakalan lihat sebagus apa sih ya. Kita bakalan lihat nanti, guys. Oke. Yuk langsung aja. Pertama yang gua lakukan adalah seperti ini ya. Gue pingin nyulik ini, air defense ini dengan ini menggunakan ratu ya. Jadi ratunya nanti harus ngehit si Arset Towernya. Okay. Nah, berarti kita harus ngilangin ini dulu guys. Nah, bagian sini kita kasih balon, sama tahu ada ranjau. Enggak ada. Taruh satu healer dulu ya. Sudah, tinggal sing. Oke, ability. Oke, kena. Agak bengkong tapi nggak apa-apa. Dan ini ratunya, oh sayang sekali ya, padahal gue pinginnya ke sebelah sana, tapi dia ke sini. Oke, nggak apa-apa, berarti kita tinggal taruh aja ini ya, healer lagi satu, kemudian ini
Dora aja di bagian atas, gue pingin dia tarik ke bawah. Ini gue taruh WB-nya ke sana ya. Oke, gue kira ke sini, ternyata dia memang ke sana karena di sana temboknya bolong. Oh, ternyata ada ini, ada CC lavanya ya, lava es. Oke, no what. Ke bagian sini cuy. Oke, karena ini es, ini kita kasih poison aja, soalnya tuh lama banget bro ngancurinnya. Ini coba ada turun WB kemana arahnya. Oh, ternyata ke sini bro, gak guna WB-nya, cuman di sini doang dia. Oke lah, gak apa-apa, no what. Dan ini ability hero rajanya. Oke, kayaknya rajanya ya, kayaknya ya rajanya ya, ini bakalan ke sini cuy. Oke, nice, balik ya bro. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tuh tinggal nunggu aja ya. Pokoknya ini patokannya tuh 1 menit 30 detik untuk kalian turun pasukannya. Nah, jika kita punya recall nih buat jaga-jaga kalau ratunya bengkong ke sana, kita bisa recall aja bro. Mantep kan? Ini bagian sana aman. Sudah, kita tinggal taruh rage spell. Nah, sini tinggal satu nih defense-nya ya. Di sini kita nunggu dapetin ini dulu, nggak apa-apa, agak santai dikit ya, santai dikit. Ini taruh balon bro, nice. Kemudian taruh sini. Oh, ratunya bro, aman guys. Taruh sini. Oke, sudah mulai keluar ininya, tinggal naruh ini. Ini ratunya. Oh, gua nggak sempet recall guys. No, gua nggak sempet recall ya, nggak apa-apa lah. Oke, kalau sudah tinggal di ting. Oke, tinggal ting aja, otomatis bakal mengeluarkan si lavanya guys. Nah, ini masih ada ragi nih, kalian bisa taruh aja di sini. Sing. Oke, nice. Ini rasanya tadi untuk recallnya itu tuh si ratu ya, karena gua kurang fast hand jadinya ya gitulah guys. Nah, ini tinggal taruh bagian sini dan ya udah guys, biasanya langsung rata gitu aja ya, padahal pasukannya belum diturunin semua loh. Ada saja memang admin satu ini. Oke, biarin, nggak apa-apa. Dan ini tinggal buang aja. Ini masih ada S level, tinggal buang. Ini recallnya taruh sini, sing. Tinggal pindahin sini. Wajah. Oke, jadi gitu aja ya. Sebenarnya tuh recall tadi taruh di ratu karena nggak PSN ya, mainnya di PC susah guys. Oke, re, kita lanjut ke TH13. Oh ya, disclaimer dulu, ini kan TH14 ya, ya ini ya TH14 guys, curang buang TH14. Nah, tapi masalahnya pasukan gua itu masih setara TH13 ya. Nih, naganya masih level 8, naga kayunya masih level 2, jadi ya anggap aja TH13 lah ya. Oke, langsung aja, nggak usah kelamaan, kita bakal ngambil base ini ya. Nih, kita ambil base TH13 yang kayak gini, kita bakal ratakan ini menggunakan pasukan ini bro. Nah, kayak gini. Dan untuk ability-nya jangan lupa kita cek seperti ini, kayak gini, ini, dan kayak gini. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama gas. Oh ya, level 9 bro, bedir ya, kita lihat apakah worth it, nggak ada yang tahu. Kita langsung gas aja bro. Dari bawah ya, dari bawah sini nih lavanya, dari sini, sini, kasih dua. Jangan lupa kita bermain spell bro, ini mau nggak dimainin bahaya ini. Oke, sabar ping. Oke, nice, good. Oke, kalian dapat apa aja? Lah, sebenarnya gua pengen turun di sini lho, Red. Tapi malah ke situ dianya. Ya udahlah, yang penting dapat TH, guys. Oke, tinggal satu. Waduh, tinggal satu ini. Eh, dapat ini. Oke, nice, dapat itu, dapat ini. Oke lah, ternyata dapat TH ya. Padahal gua pengen niat di sini itu kan biar dapat ini itu kan, tapi ya yaudah, ya udah, gimana lagi itu kan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti gua tinggal mikir aja jalannya. Kayaknya dari sini oke. Nah, dari sini, dan dari sini ini kita kasih poison. Untung gua bawa rele, kalau enggak bawa merongos aku. Ini sing ability aja. Dapat air sweeper, nice. Nah, udah ya rek ya. Nah, kalau udah kayak gini udah nih aslinya, udah ini. Waduh, rajanya kewalahan rek. Nah, kalau sudah kayak gini kita kayak mana ini? Enggak tahu. Oh, bentar. Kayaknya gua mulai dari sini aja ya. Wah, ini nih. Naga. Oh, enggak usah pakai naga. Udah, langsung aja kelamaan. Langsung turunin aja, guys. Kelamaan. Oke. Wardennya jangan lupa di setting seperti ini. Nice. Ability good. Ini WB taruh mana? Taruh sini aja. WB. Oh, ini yang belum diturunin. Lupa, guys. Sorry. Nah, ini kan ada Royal Champion nih. Ini kita bakalan pakai di bagian atas aja ya. Ting. Oke, kalau udah diting kayak gini kan, tuh dia langsung ada lavanya, guys. Tinggal kamu taruh rage dan ter
kemudian taruh sini, tinggal sing ability tat. Nah sudah toh, nah udah selesai gitu doang tuh. Jadi bagusnya seperti ini, walaupun level 9 tapi bermakna sekali guys ya, walaupun sekali sembur langsung meledus ya, biarin. oke. Ya udah bang, gini doang, udah selesai. Lu rata kan rek, tuh rata cuman gitu doang lho lah. Royal Chambernya level 10, kurang gigi apa coba lah, ini abilitynya lu masih level 9. Oke kita lanjut ke T14, masih menggunakan akun yang sama. Nah ini kan T14 nih ya, tapi pasokannya masih setara T13. Nah caranya adalah kita gunain ramuan bro, jadi pasukannya langsung max seperti ini dan yes, udah gitu doang. Simple banget bro, ini latin langsung all max semua ya, level 80. Oh ya ini belum ada petnya ya, kita harus pasang petnya dulu bro. Ini kayaknya untuk si pet enaknya pasang kemana ya, ini kan petnya baru buka satu nih, kayaknya kita pasang ke ini aja deh, ke hero raja ya. Nanti royal championnya gua bakalan pakai beda guys. Oh udah champion aja. Oke langsung aja kita cari base nya ini nomor 7, gua udah tandain tadi ya. Nah ini dia bentuk base nya seperti ini, langsung aja kita ratain. Oh ya untuk ability-nya seperti ini ya, lagi-lagi level 9 guys, kita lihat seperti apa bagusnya ya, nggak tahu, kita lihat aja guys. Oke pasukannya seperti ini, oke nice, langsung aja kita gas kentik. Langkah pertama adalah karena kita menggunakan ketapel, kita harus ngecek jebakan, siapa tahu di sini ada sesuatu itu kan, ada nggak? Oh nggak ada, yaudah taruh archer dan taruh ini sing, nice, sudah tinggal bermain Royal Champion. Nah di sini gua pakai Royal Champion recall ya, ini gabut aja sih sebenarnya. Nah kayak gini nih, ini dapat bagian sana, udah tinggal recall sing. Nah kalau sudah tinggal taruh sini aja re, kamu taruh gini, healernya turunin seperti ini, dan ini masih ada WP bledos B Josh raja di bawah, kemudian kamu kasih ini. Nah nanti WP kedua gue bakal masukin sini ya, masukin sini rek. Nah bagian sana, bagian sini, aman balonnya rek, nice, good. Gue nunggu ini dulu hancur ya, nunggu ini hancur apa sekarang aja ya, nggak tahu ya, sekarang lah. Ting, oke pas tengah-tengah kasih ini bro, kemudian tinggal ting ability bola berdurinya, joss banget di sana bro. Loh meninggal guys head hunternya, oh my god. Oh CC-nya, wow CC-nya mulai keluar nih CC-nya, bahaya ini, bahaya. Oke. Terus gimana nih bro, mana nih ability, salah rage ini head hunternya bang, head hunternya nggak dikeluarin loh guys, sampai lupa. Alah percuma rek, udah mati duluan di sana. Yom memicu chain bomb, aduh ya ini susah ini, walawe ya ini susah ini ratunya ini. Ini ganggu ya CC-nya ini, waduh lolot ini CC-nya ini. Nah ini, masih aman guys. Oke itu kayaknya kita tinggal aja karena waktunya sudah menunjukkan darurat. Oke langsung aja dari sini bro. Oke. Warden, nice. Jangan lupa wardennya guys. Udah tuh ratunya aman, serius aman kok. Tenang aja guys. Ini. Ting, oke, dikasih ting, langsung keluar lavanya ya, lavanya banyak bagian sana toh, nice. Besi itu ngapain bang? Ya udah sih, selesai gitu doang. Wah Royal Championnya lupa diturunin rek. Udah turunin sini aja. Nah Royal Championnya masih menggunakan ini ya, roket ini bro. Nah itu bagusnya Royal Champion bro. Ya cara menggunakannya seperti itu, dan tinggal di ability saja. Sing, oke. Dan tinggal lu kasih aja ini ya, kasih hasto, dan kita tinggal turunkan spell S nya di bagian sini. Buat dingin banget bro. Nah kalau sudah ya udah bilnya rata rek. Lu ratakan bro, walaupun level 9 tapi tetap OP ya. Kenapa? Karena ya pasukannya tuh keroyokan bro, ada pasukan balon dan lain-lainnya ya, gitulah intinya. Oke re, ini dia base nya ketemu ya akhirnya, nyari-nyari T15 akhirnya ketemu juga. Kita lihat nama kliennya, wah Indonesia kejam, wah ngeri ini re, rawannya re, bahaya ini. Oke kalau gitu gua bakalan lihat air defense, air defense nya di sebelah sana bro, berarti gua bakalan bermain kayaknya di sini sih.
Eh, ini tapi rudal gue bisa ngancurin defense ini enggak ya? Enggak mau, bro. Waduh, ini kalau enggak hancur memalukan ini, bro. Asli memalukan ini. Oke, kita coba dulu, guys. Sing. Oke, memang hancurkan bagian sana ya. Nice, nice, nice. Oke, kita recall aja. Kemudian di sini ada Royal Champion, gua bakalan taruh sini aja lah ya untuk menyelesaikan bagian sini. Nah, ini masih ada lagi nih, ya. Sabar, sabar, sabar. Sabar, Bang, sabar, sabar. Udah, dah, recall, dah. Malah nganu ini tuh kamu nanti. Eh, tinggal taruh sini aja, tuaga. Oke, hancur. Oh, di sini ada gempa. Untuk apa? Nggak tahu gua, Bang, lupa, Bang. Yaudah, biarin, biarin. Sini. Kemudian ini. Ini hero raja, kemudian hero ratunya. Mana hero ratu? Nggak tahu. Ratu. Oh ya, taruh sini aja, dah, biarin. Dan tinggal langsung sebar aja kayak gini. Dan lupa hunternya. Nice, 3 biji tinggal diting. Oke, ting. Habis itu langsung keluar ininya ya, tuh lava-lavanya, bro. Nah, kalau sudah tinggal turunkan rage di bagian sini. Sing. Waduh, gua lupa ngasih ini, bro. Walah, weh, gua lupa naruh bagian sana ya. Jadi bagian sana hilang, bro, bro. Ya elah. Gua lupa, guys. Sedikit kesalahan teknis ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, kalau sudah kayak gitu. Wah, ini masih ada banyak loh sebenarnya. Kita taruh sini aja, guys. Oke, nice, 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 nice. Oke, ini tinggal dikit lagi ya. Wow, di bagian sana ada lavanya, guys. Ya udah, ini doang sih, rata kan. Bagus ratanya, rek. Tinggal kayak gini, kayak gini. Ini rajanya kayaknya make bola peduri ya. Berarti kita bakalan taruh sini aja. Sikat, nice. Kita tunggu bagian sana hancur. Eh, rajanya mana, bro? Rajanya mana? Ting, bola berduri. Ting, 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 ting. Oke, nice. Nah, jadi seperti itu ya cara menggunakannya ya. Walaupun ability-nya itu terkesan ngawur atau enggak terlalu guna ya, level 9 ya, setidaknya dia berguna dikit lah ya. Tuh, level 9 guys, apalah ini. Oke, cuy, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah ability ini sebenarnya guna ya kalau misalnya kalian sudah sampai level ininya ya, setara dengan lava loon kalian. Iya enggak sih? Ini kan level 10 nih ya, level 10 nih. Lah di gearnya loh, rek. Kamu lihat aja ini, level berapa ini? Nih. Level 4, rek. Level 4 ini. Lah ini TH berapa? Di TH 8. Nah, nggak apa-apa lah ya, setidaknya dia bisa menjadi tameng dan mengganggu defense-defense lain. Ya, oke lah, gue bilang oke lah. Tapi ya, walaupun begitu, ability-nya tetap berguna ya, selama kamu pinter cara memakainya ya, guys ya. Atau cara makainya lah ya. Oke, mungkin cukup sekian aja. Semoga video ini bermanfaat dan kita bakalan jumpa lagi di video selanjutnya itu ya. Jangan lupa subrek. Kalau nggak mau subrek, ya udah sih.